Diketahui pada hari Sabtu pada tanggal 4 Juni di tahun 2022, bapak dari Lyotre Ginting sedang melakukan live di Instagram. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu kira-kira ada hal menarik apa yang terjadi ketika bapak dari Lyotre Ginting sedang melakukan live di Instagram, di mana diketahui pada menit yang awal dikatakan oleh bapak dari Lyotre Ginting, selain lagu Heaven, yaitu lagu dari Callum Scott bersama Lyotre Ginting, akan ada lagu lagi, yaitu sudah ada satu lagu yang sudah di tag ataupun yang sudah direkam ya teman-teman, tinggal diedit dan juga tinggal menunggu tanggal pastinya. Lalu pada menit yang bersamaan juga, bapak dari Lyotre Ginting mengatakan bahwa lagu satunya sih masih belum di tag. Dengan kata lain, pada tahun 2022 akan ada 3 lagu dari Lyotre Ginting, yaitu lagu pertama yang akan dirilis bersama Callum Scott pada tanggal 9 Juni di tahun 2022 yang mempunyai judul Heaven. Lalu setelah itu ada satu lagu lagi yang sudah di tag, tinggal diedit dan juga tunggu tanggal pastinya teman-teman. Dan kemungkinan besar lagu itu akan dirilis pada bulan Juli ya teman-teman. Kenapa bulan Juli? Karena beberapa waktu yang lalu ketika bapak dari Lyotre Ginting sedang melakukan live di Instagram, bapak dari Lyotre Ginting sempat mengatakan bahwa pada bulan Juli akan ada lagu dari Lyotre Ginting ya teman-teman. Lalu lagu berikutnya ada lagi satu lagu lagi dari Lyotre Ginting, cuman menurut bapak dari Lyotre Ginting bahwa lagu itu masih belum direkam ya teman-teman, sehingga mungkin masih menunggu waktu ataupun menunggu jadwal urutan dari Lyotre Ginting terlebih dahulu ya teman-teman. Mengingat pada bulan ini Lyotre Ginting disibukkan untuk kegiatan syuting film. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-7 lebih 30 detik, ada seseorang bertanya apakah bisa lagu Heaven akan masuk di AMI, dan menurut bapak dari Lyotre Ginting menjawab bisa, lagu Heaven akan bisa masuk di AMI ya teman-teman. Kenapa bisa? Karena bapak dari Lyotre Ginting menjelaskan bahwa AMI itu batas akhirnya di bulan Juni di tahun 2022, dan lagu Heaven ini akan dirilis pada tanggal 9 bulan Juni di tahun 2022, sehingga lagu Heaven ini akan bisa masuk di dalam nominasi dari AMI jikalau banyak sekali respon yang baik dari para penggemar ataupun masyarakat yang ada di Indonesia ini teman-teman, terutama yang ada di dunia ini. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-8, kata bapak dari Lyotre Ginting bahwa Billy itu sebetulnya tidak pernah menyangka bahwa nama dari Lyotre Ginting akan terpilih di dalam lagu Heaven ataupun duet bersama Callum Scott membawakan lagu Heaven. Dan kemudian bapak dari Lily juga mengatakan nanti biar Lyotre saja yang cerita selengkapnya karena Lyotre yang mengalaminya. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-10, ada seseorang bertanya kapan Lily reading lagi, dan bapak Lily mengatakan sebetulnya masih ada 1-2 kali lagi Lyotre Ginting melakukan reading ya teman-teman. Lalu diketahui pada menit yang ke-10 lebih 30 detik, ada seseorang yang bertanya apakah MV ataupun musik video dari lagu Heaven akan dirilis di channel YouTube dari Lyotre Ginting, dan kata bapak Lily iya betul. Jadi teman-teman juga bisa stay tune untuk musik video dari lagu Heaven ya teman-teman. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-11, ada seseorang bertanya sebetulnya mamak dari Lily sakit apa, dan kata bapak Lily menjelaskan mamak dari Lyotre Ginting mempunyai benjolan di sekitar amandel ya teman-teman. Jadi mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi mamak dari Lyotre Ginting agar bisa segera disembuhkan dan juga bisa beraktivitas seperti biasanya ya teman-teman. Masukkan ke sini ya. Kemana? Mumpung Pak Men lagi ngebucin, kesempatan gue nge-spill gitu ya. Kasihkan dia lagi ngelag ngebucin, kita omongin deh. Kamu rela, kami rela nggak tidur tapi spill cover lagu Lily yang Fine Heaven itu udah vokalnya udah di tag kan, udah out tanggal 9. Bukan selain itu. Itu pun wah gila kalau itu. Merinding.
sangat merinding. Selain Mas Kan, ada Mas Rakes. Yang satu lagi itu belum, Pak? Belum di take. Enggak, yang bukan lagu. Film-film. Rizu. Siapa Kamila? Enggak jadi diambil ya? Film sama saya Rizu. Enggak. Itu series, itu warna lagi ya, lagi tuh kan memang. Oh. Enggak jadi ya? Tabrakan. Enggak, sebenarnya enggak tabrakan, cuman mama lawan sih menyita waktu sekali. Oh, menyita. Iya. Pak, kok saya enggak bisa komen? Lah ini apa ini? Ini kau ketik ini apa? Yang tadi sama Jeffrey ini kau ngapain, Pak? Optimis boom lah. Semoga rezekinya saya better, amin. Kak, Pak Kamis ini kan something bigger-nya. Pokoknya ada terus lah nanti. Syukur, wah. Ada dong. Sama Pak aku juga nggak bisa komen. Cimen dia, kalau dia cimen. Gimana ya? Nggak bisa komen tapi bisa ngetik apa itu. Kalau yang diplomata nggak di app, iya. Tol Tessaili Pak, tadi nggak bisa Pak, serius. Tadi kamu ketik, nggak bisa. Jadi mau sama salam dari Siantar, salam. Tanjo Apendo, Pak. Tanjo Apendo. Bukan itu dari Siantar. Single baru dari Om Su. Pak, lagu Happen itu bisa masuk nomisa nasi Ami nggak? Bisa ya? Bisa. Bisa, karena dia Ami itu sampai Juni akhir. Lagu yang keluar sebelum Juni akhir, dari 1 Juli tahun lalu sampai Juni tahun ini, hitungannya begitu. Pak, enggak. Pak Lili dikasih dengar single versi duet yang lain. Oh, enggak tahu-tahuan. Dia juga nggak tahu bahwasannya itu. Ada empat. Ada, iya. Nggak tahu juga. Baru tahu. Baru tahu berapa hari yang lalu. Hah, kok ada begini? Tapi keren lah itu. Memang dia mau merambah. Kasian. Ya orang-orang satu di setiap negara yang dicari dia, jatuhnya keliling. Syukurlah. Pak, mending spill ceritanya gimana Lisa di Pius. Nah ini tadi bagusnya Lili yang cerita kali. Apapun lagunya sudah sangat optimis Lili bawa pulang. Amin dengan Peter. Wah, amin. Halo Om. Halo. Gimana awalnya Lili ditawarin duet? Nah, kalau nggak salah diminta lah, mereka mau ada proyek ini, diminta Lili mau nggak, gitu ceritanya. Kalau nggak salah ya, nanti Lili lah itu yang ngomong. Ini nanti ada pula sini Kak Iman di sini. Ngomel. Kak Iman udah tidur, si Diki lagi ngebucin Aman kita. Halo Kak Yasifa,
cover lagi pelengkap. Oh. Pak Lili readingnya lagi kapan? Kayaknya masih ada sekali lagi. Sekali itu dua. Nah, penting diterima nanti di luas, bukan buat event tertentu aja. Itu siap lagi kok. Untuk om sedikit. Emang Diki bisa ya? Abucin ya. Ada musik video bareng partner lagu MP Event di channel Yodraka. Iya. Bapak nanya apa kasih tahu? Kan teman saya tanya. Guys, udah pada preset belum? Event itu lirik shooting sore menjelang malam hari kah Pak? Mama Jo sakit apa Pak? Wah dia sakit amandelnya membengkak dan harus di ada benjolan di amandelnya. Di sebelah bapak siapa? Ya, kembali misalnya di sini. Pak coba ceritain lagu Happen tentang apa? Tahu, saya tahu itu ceritanya. Itu bahagia sekali. Itu cerita bahagia, guys. Iya. Kita bahagia. Gimana ceritanya? Bahwa bahagialah pokoknya. Pokoknya tentang cinta. Tentang cinta. Cinta unconditional love, cinta yang sangat dalam. Dari hamil ngidam di elus diri sampai sekarang udah lahir belum sampaian. Ya udah, elus. Kalau begitu suami aja dulu yang elus ya. Kayak Alisa Nabila ya. Untuk sementara suami aja dulu yang ngelus ya. Gak apa-apa ya. Tapi yakin sebenarnya sudah dielus lah. Ya tidak, ya lah. Yang sudah diwakilkan oleh suami itu. Iya Pak, Inggris Bapak kan. Ih, bagus sekali. So tell me why. Dikira lagu juga Pak, judulnya Surga. Enggak. Dia melebihi surga gitulah ya. Maksudnya ada satu lirik yang dia bilang, terus kalau cinta orang-orang lain itu kayak seserunya cinta kita, mereka nggak akan bilang yang di atas itu surga. Maksudnya inilah surga dunia gitu loh. Udah lahir Pak. Iya, ya, maksudnya iyalah. Sering-sering dielus suami lah. So tell me why. Nanti lahiran pengen jumpa Lili lagi. Kemarin udah dipegang.